annal jannata, sesungguhnya surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau Nabi Muhammad bersama seluruh umat termasuk turun ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pemirsa channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segap di mana saja berada. Hari ini kita akan acara di Jalan Masjid Al-Huda kalau enggak salah. Di Jakarta Timur. Pengajian ibu-ibu sekaligus juga memperkenalkan Ajwa Air Minum Sehat. Bijus juga. Jadi jangan lupa antum-antum semuanya jangan lupa di like, share and comment video YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segap. Channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segap. Oke? Rompahnya itu ada gambarnya tuh, sekali di peci-peci apa namanya, tiga sendal ditaro. Karena waktu itu naik nama Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu. Luar biasa. Tanpa hijab, tidak ada hijab Nabi Muhammad dengan Allah langsung. At-tahiyatul barakatus salawatut. Dijawab sama Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini memang Nabi Musa gak pernah ngerasain, pengen ngerasain kayak gini Nabi Musa gak bisa. Nabi Muhammad dapat nikmat yang luar biasa. Langsung ketemu langsung, dijawab langsung waktu masih hidup. Nabi Musa dan Nabi Muhammad lupa sama kita. Setelah dijawab oleh Allah, Nabi Muhammad katakan, assalamu alayna wa alayka ya Rasulullah. Ini nikmat buat kami. Kami siapa? Kami Rasulullah, keluarganya Rasulullah, anak cucunya Rasulullah, kuliahnya Rasulullah. Wa ala ibadillahi sholihin. Juga untuk hamba-hambamu yang saleh. Pastinya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lagi nikmat enggak lupa sama kita. Lagi sedih juga enggak lupa sama kita. Kapan Rasulullah lagi sedih waktu sakaratul maut? Waktu itu dia datangin oleh malaikat Israel. Ibu kenal sama malaikat Israel? Mau ketemu sama malaikat. Sudah panjang umur. Jadi malaikat Israel ini, lo semuanya bakal mati ya. Maka
Presiden? Mati. 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 Semua bakal mati, tapi kita gak tahu, kita mintanya matinya husnul khotimah. Panjang umur. Barokah. Amin. Ibadah. Waktu itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Ibrahim, ya Allah Al-Zahman. Kata Rasulullah, man jilbab anak Ibrahim. Kemudian ditanya, man Nabi Muhammad, kau tahu. Malaikat Israel ditanya, Muhammad. Dan ini kepada Nabi, kalau kepada kita, tanya lagi dia menjawab lagi. Betul orang tak? Jadi kalau kita orang kaya, tak kagum, mungkin orang mulu, ditampar mereka, menjawab aja cucuk, cina juga, cina juga. Nabi Muhammad tanya man filbab ana Israel, kemudian untuk apa engkau datang? Aisyah injeta, mau apa? Jitu zairan laka waqabidan ruhika bi'idnika. Aku datang kepadamu ya Rasulullah. Pertama mau ziarah, yang kedua mau cabut nyawa. Itu juga kalau diizini. Kalau ada yang Rasulullah lihat ke kanan, Rasulullah lihat ke kiri, tidak ada malaikat Jibril. Biasanya di sampingnya malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril tidak ada. Ternyata malaikat Jibril tahu, tidak kuat ketika ingin melihat daripada kekasihnya dicabut. Maka Rasulullah berkata, ayo Jibril, ya Jibril, alaihissalam. Datang malaikat Jibril, ya Jibril. Tadi datang Israel kepada aku. Dia minta izin untuk mencabut. Maka malaikat Jibril tidak bisa berbicara apa-apa. Cuma dikatakan Allahu yashtar. Allah sudah rindu kepadamu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Jawaban Nabi, man li umati ba'di ya Jibril. Siapa nanti yang ngurus umatku setelah aku tidak ada? Allah sudah di depan mata, Allah sudah rindu, tapi yang dipikirkan siapa? Siapa yang mau? Bagaimana keadaan umatku kalau tidak ada aku? Malaikat Jibril tidak bisa berkata, terdiam, turun. Ayat Al-Quran atau turun daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala atau turun hadis qudsi yang mana mengatakan. Bashir Habibi ya Jibril anni la ahdhuru fi ummati. Kasih tahu kabar gembira kepada kekasihku wahai Jibril. Aku Allah tidak akan mensia-siakan umatnya yang cinta kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau Nabi Muhammad bersama seluruh umat termasuk seluruh ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum al-habib Abdullah bin Ja'far As-Sagaf Ketua Majlis Ta'lim Hudud Islam. Saya mengucapkan syukran kasiran jazakumullah ahsanul jaza. Semoga kunjungan ini membawa keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga buat tim kru, terima kasih banyak. Syukran kasiran, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Abi Abdullah bin Ja'far Segar bersama keluarga besar Haji Arsyad, amin. Bu Hajar Rogaya dan anak cucunya. Amin. Mudah-mudahan ini beliau semuanya ini cinta sama ulama. Amin. Cinta sama habaib. Amin. Zaman dulu sampai sekarang. Insyaallah jadi anak-anak yang saleh salehah. Barakah semuanya insyaallah ya. Mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit disembuhkan sama Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya yang punya hajat-hajat ini digabul oleh Allah. Amin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.